Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Linda Santi. Oke guys, jadi karena panas-panas gini, aku sedang berada di Kopi Konnichiwa Bali sekarang karena aku mau nyobain kopi di sini. Oke, mari kita masuk. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nah, ini dia bagian dalam dari Kopi Konnichiwa. Tempatnya tidak luas karena mereka mengambil konsep kedai kopi ala Jepang. Tempatnya estetik loh. Jadi buat kalian yang suka foto-foto, bagus untuk foto di sini ya. Oh ya, di Kopi Konnichiwa ini karena tempatnya open bar, jadi kalian bisa melihat secara langsung baristanya membuat minuman yang sudah kalian pesan. Nah, ini dia baristanya sedang membuat minuman yang sudah aku pesan ya. Oke, ini dia penampakan menu dari Kopi Konnichiwa. Harga minuman di sini dimulai dari 18.000 ke atas ya. By the way, minuman aku dan temanku sudah datang loh. Jadi kita mau coba minuman ini. Nah, temanku dia pesannya Kyoto Latte. Jadi dia akan mencobanya sekarang. Kata dia, campuran kopi dan matcha-nya itu mantul banget, rasanya nyegerin dan enak tentunya. Nah, sekarang aku pesannya itu Tokyo Banana Latte. Rasanya itu rasanya sangat-sangat menyegarkan dan manis banget dan tentunya oishi. Nah, karena kopi di sini enak banget, jadi aku menyarankan kalian untuk mencoba langsung Kopi Konnichiwa ini. Karena aku coba foto di sana, jadi ini hasil foto aku dan teman-temanku. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Arigato.